Oke teman, kita mengikuti kembali perkembangan dari telurnya tawon nasi pahit. Ini perkembangannya teman. Kita lihat lebih dekat ya teman. Ini tawonnya ada di dekatnya. Tadi baru saja dia memberikan makanan. Tampaknya anaknya lagi sedang tidur. Oh tidak, dia bergerak yang di bawah itu, teman. Yang di bawah, bilik bawah itu anaknya sudah gerak-gerak. Yang atas juga bergerak, teman. Kelihatan kan, teman? Yang atas bergerak. Yang bawah juga. Oke, ini dulu aja ya teman. Besok kita lanjut lagi untuk melihat perkembangan selanjutnya.